Sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan usaha garam rakyat, tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jasa Kelautan dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang memberikan bantuan rumah Prisma Garam kepada masyarakat di Pulau Legundi, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bersama dengan Direktur Jasa Kelautan secara langsung hadir meresmikan dan menyerahkan bantuan yang terdiri dari Rumah Prisma Garam, Jalan Produksi, dan Rumah Niaga Garam. Pulau Legundi terletak di Kabupaten Pasawaran yang dapat diakses melalui jalur laut dari Kota Bandar Lampung atau dari pelabuhan-pelabuhan terdekat lainnya selama kurang lebih 1 hingga 1,5 jam perjalanan saja. Garam hasil produksi memiliki kandungan NaCl lebih dari 98%, yang diharapkan produksinya dapat meningkat sebesar 1,4 ton per bulan. Sehingga bantuan sarana-prasarana garam tersebut dapat dikembangkan dan memberikan tambahan nilai ekonomi kepada masyarakat di Pulau Legundi.